Ketua Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Aceh, Umi Niaza Ahamid bersama Wakil Ketua Marlina Usman beserta tim Dekranasda Aceh melakukan kunjungan kerja ke Pantai Barat Selatan pada hari Rabu 7 September sampai hari Kamis tanggal 8 September 2016. Dalam kunjungannya ke wilayah barat ini, Umi Niaza bersama tim melakukan peninjauan sekaligus penilaian terhadap Gampong Kerajinan di Gampong Tengah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Gampong Kedelinteng, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dan Gampong Padang Bakjo, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Umi Niaza mengatakan sangat mengapresiasi kehadiran pusat-pusat kerajinan rakyat binaan tim penggerak PKK dan Dekranasda dari ketiga wilayah tersebut. Pada kesempatan ini, Umi Niaza juga menyerahkan bantuan kepada para pengrajin berupa bahan dan peralatan untuk mendukung kelancaran usaha kerajinan yang diproduksi masyarakat. Ketua Dekranasda Aceh juga mengatakan selain bersilaturahmi kunjungan ke wilayah pantai barat dan selatan untuk melakukan pembinaan terpadu untuk mendorong agar program-program PKK dan Dekranasda berjalan dengan baik. Dekranasda dan TPPKK Aceh, kata Niaza, akan terus berupaya melakukan pembinaan terpadu terhadap para perajin dan masyarakat di daerah tersebut, sehingga kualitas produksinya terus meningkat dan pasar semakin terbuka. Umi Niaza mengatakan akan terus memantau berbagai kerajinan yang ada di Aceh dan tantangan yang dihadapi para pengrajin di gampung-gampung. Selain itu, ia juga berharap melalui pembinaan terpadu tersebut, suatu saat nanti gampung-gampung di Pantai Barat Selatan bisa menjadi salah satu gampung kerajinan Kerajinan dan Kampung Pelaksana 10 program PKK terbaik di Aceh. Terima kasih atas penyambutan yang telah diberikan. Semoga dukungan ini menjadi motivasi bagi saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Aceh untuk lebih memperhatikan semangat berkerajinan masyarakat dan dukungan implementasi 10 program pokok PKK di daerah ini. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana visi-misi PKK Aceh, maka fokus perhatian kami adalah mendukung program pemerintah Aceh dalam penguatan kesejahteraan rakyat di daerah kita ini. Penguatan ini tidak hanya melulu soal ekonomi, tapi juga menyentuh aspek lain seperti kesehatan, pemberdayaan perempuan, pendidikan anak dan hal lainnya sebagaimana tertuang dalam 10 program pokok PKK. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dan harapan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi ridha dan perlindungannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.